Jadi kalau tidak kerana tiga golongan ini, Allah kata habis dah, dunianya habis lama dah. Kan? Tapi dia kena ada tiga golongan ini lagi menyebabkan Allah tahan, tahan, tahan. Saya sebut semalam kepada isteri ketua polis, saya kata bahawa kenapa hijau? Kerana bumi pulau ini masih ada lagi orang yang sedang tadabbur, orang yang sedang belajar agama, orang yang sedang hafal ayat-ayat Allah, orang yang sedang sujud dan rokok kepada Allah sepanjang masa, sepanjang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bid'awatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz. Ba'da an a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Ukhuwah, Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengurniakan kita peluang dan kesempatan untuk berkumpul, bertemu dalam rumah Allah yang hebat, rumah Allah yang mulia ini, yang insyaAllah bakal kita nikmati insan-insan yang senantiasa muta'alliqun bil masajid. Nabi pernah sebut bahawa antara tujuh golongan yang akan mendapat naungan di bawah arasy Allah ialah warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seorang lelaki, termasuklah seorang perempuan, yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Kemana dia pergi, dia akan dalam calculation kira wicara dia, di mana nak salat, di mana rumah Allah yang nak disinggah, dia akan ambil kira hal itu dulu. Bukan restoran mana yang sedap yang akan dicari, tetapi makanan itu menjadi perkara yang kedua, ketiga dan seterusnya. InsyaAllah orang yang senantiasa mu'allakum bil masajid ini, hati yang senantiasa berpaut. Mu'allak ni maknanya tuan-tuan baca iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq, sambung, khalaqal insana min 'alaq. Apa makna 'alaq? 'Alaq ni maknanya benda yang bergantung. Kita duduk gantung macam tu, kan? Allah kata khalaqal insan, kami jadikan manusia itu daripada 'alaq. Maknanya mani yang masuk ke dalam rahim ibu yang mu'allaq,
yang apa, yang berpaut, yang bergantung. Ha, itu dia panggil mu'allaq. Sebab tu alaq itu alaqah, ada hubungan, ada kaitan. Ha, dia berkait, dia bergantung, dia berpaut. Ha, jadi lelaki yang senantiasa hidup dia berpaut dengan rumah Allah, insya-Allah orang ni orang yang bakal menikmati kehidupan, bakal menikmati kebaikan, bakal menikmati kelazatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebagai balasan yaumul jazak, di hari yang tidak ada pilihan, tidak ada bantuan, tidak ada sokongan, tidak ada penterjemah, tidak ada orang yang apa nama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu ayat yang biasa kita dengar lah. Maknanya ada orang yang pada hari di mana tidak ada guna harta benda, anak pinak, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Yang ada pada waktu itu apa dia? Amalan yang kita bawa, kita persembahkan depan Allah dengan penuh keikhlasan. Baik, minta maaf tuan-tuan sekalian, saya terlewat, saya daripada Kota Baru ni. Terus ke sini, semalam ada program di sana insyaAllah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kita dapat bertemu. Mungkin saya pun pertama kali masuk ke sini. Biasa sini ni saya duduk ceramah di rumah apa nama tu? Rumah Latin apa, Rebecca Nur Islam ke apa. Dia ada kuliah duha selalu, saya biasa pengisi hari Jumaat. Kuliah duha, bacaan Yasin. Program di situ. Tak tahulah mana lorong di sini ke depan tu, saya tak pasti. Lepas tu ada sesekali ceramah di masjid UK Perdana di atas tu. Itu sajalah yang jarang-jarang saya berada di kawasan ini. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, saya Muhammad bin Ibrahim ataupun orang panggil saya Ustaz Mat Cina. Saya buka dua tahfiz, satu tahfiz Mandarin di Pulau Ketam, Akademi Tahfiz Mandarin, dan satu lagi tahfiz Tamil dan Mandarin di Batu Cave. Jadi itu yang saya buat. Dan ketika lawatan dua hari lepas, lawatan isteri ketua polis negeri ke tahfiz saya bersama dengan anggota Perkep, Persatuan Kebajikan Isteri-Isteri Pegawai Polis Selangor, begitulah. Saya sebut antara tujuan saya buat tahfiz ni, yang pertama kerana teori bahasa, teori pengajian bahasa, nak belajar bahasa mesti di tempat bahasa itu berlegar. Kebetulan di Pulau Ketam yang hari ini air pasang besar di Pelabuhan Kelang, tuan-tuan boleh hadir lepas ni, boleh lawat. Saya sediakan seafood yang sedap-sedap insyaAllah, seafood fresh di sana. Jadi di sekolah tu saya sebut bahawa teori pembelajaran bahasa, yang pertama kita nak belajar bahasa kena duduk di tempat dia. Itu yang tersurat. Yang tersirat pun tuan-tuan sekalian, oleh kerana pulau ni 100% penduduknya adalah berbangsa Cina. Kalau Melayu ni hanya polis, jururawat, bank, TMB, cikgu sekolah. Lepas tu ada buruh-buruh Indonesia. Yang lain semuanya semuanya Cina. Jadi pada saya untuk kita buat sesuatu sebagai tanda saham akhirat kita, tak lain dan tak bukan kena pastikan mereka bersyahadah. Nah, kerja kita ni pada dia, kerja kita usaha ikhtiar. Hidayah tu kerja Allah. Kita akan jumpa nanti dalam ayat yang saya bacakan tadi, bagaimana kisah bapa saudara Nabi yang akhirnya mati dalam keadaan tidak sempat dan tidak mengucap dua kalimah syahadah. Maka dia tidak ada tempat walaupun dia pak saudara Nabi. Kan? Walaupun dia orang yang menjadi dia panggil apa? Pelindung. Jadi benteng kepada Nabi SAW. Dia tak akan masuk syurga tuan-tuan sekalian. Apatah lagi orang-orang biasa, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, kita punya schoolmate kita, kita punya office mate kita, kita punya rakan partner kita dalam bangsa cikgu yang berbangsa lain ataupun beragama lain daripada Islam. Sudah pasti kita tak boleh selamatkan mereka. Nabi yang orang yang paling dia kasih pun tuan-tuan sekalian, Nabi sedih.
Nabi pernah sebut, Nabi kata, qul ya ammi qul, wahai pak saudaraku, kamu sebutlah, lafazkanlah kalimah syahadah ini. Aku jadi saksi bahawa kamu pernah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tapi tak boleh buat apa tuan sekalian. Itu bukan kerja kita. Datang Abu Talib pula kata, "Eh Talib, kamu takkan kamu nak dengar cakap anak saudara kamu? Dia anak saudara kamu, kamu pak saudara. Kita ni ada muru'ah, kita ada maruah, kita ada jati diri. Takkan pak saudara nak dengar cakap anak saudara? Tak mungkin." Pak saudara panggil balik Muhammad, "Eh Muhammad, mai sini sat nak bagi tahu. Ikhtartun nar 'ala al-arad, ya Muhammad. Ikhtartun nar, tak apalah pak cik pilih neraka pun nerakalah. Asalkan pak cik tak malu." Sampai tahap tu tuan-tuan sekalian. Dia ingat neraka ni macam api rumah terbakar lah berkali. Kan? Ikhtartun nar, neraka pun nerakalah, aku pilih neraka. Daripada lepas ni aku nak malu, orang duk bercakap tentang aku bahawa aku ni ikut cakap anak saudara. Low class. Nak dengar cakap orang muda, nak dengar cakap anak-anak muda, yang aku ni lebih dewasa, lebih senior, sudah lama makan garam, hidup lama daripada kamu, kamu nak dengar cakap dia? Tak mungkin. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, bahawasanya Fir'aun ketika mana nak tenggelam. Fir'aun ni siapa? Pak saudara, bukan Fir'aun. Fir'aun yang kedua. Dia panggil apa nama dia? Tak ingatlah nama tu. Fir'aun ni banyak, Fara'in. Fir'aun ni banyak. Ramses. Ramses tu. Ramses tu ni adalah bapa angkat kepada Nabi Musa AS. Bela Nabi Musa dalam istana sekian lama. Tapi ketika mana dia nak kejar Nabi Musa, oleh kerana tukang tilik Fir'aun, ahli nujum Fir'aun mengatakan bahawa akan ada satu bayi lelaki yang lahir pada waktu itu yang akan meruntuhkan kerajaan kamu. Maka apa Fir'aun buat? Keluarkan perkeliling bahawa semua anak kecil daripada Bani Israel yang lahir lelaki mesti dibunuh. Takdir Allah Ta'ala. Dia merancang, Allah Ta'ala juga merancang. Apa jadi tuan-tuan sekalian? Akhirnya Fir'aun dibela dalam istana. Ini Musa dibela dalam istana Fir'aun. Hak yang tadi dia buat arahan kata tak boleh tu, dia sendiri bela orang nak beruntuhkan dia. Dia bukan tahu. Jaga punya jaga, menatang bagi minyak yang penuh. Jaga sungguh-sungguh lah, sayang. Kemudian akhirnya apa jadi? Musa bukan nak khianat, bukan nak ni dah. Musa pergi berdakwah. Ini apa nama ni Allah Ta'ala kata apa? Ya ni Allah Ta'ala ajak kepada, suruh arahkan Musa supaya pergi berjumpa dengan Fir'aun untuk seru dia, ajak dia. Seru dia kepada Islam, seru dia kepada agama Allah. Tapi dia tak mau, dia menentang. Akhirnya kejar Nabi Musa. Pendek ceritanya, Nabi Musa dah tersepit waktu itu. Di belakang Fir'aun, gerombolan tentera Fir'aun yang begitu ramai. Depan ada laut. Panik dan sekalian nak bawa batu tu. Tapi oleh kerana dia Nabi, yang Allah Ta'ala bagikan wahyu, yang Allah Ta'ala bagikan arahan secara langsung, Allah kata, "Hey Musa, apa yang ada di tangan kamu, tongkat idrib, pukul. Bi'afakal bahar, pukullah dengan tongkat kamu itu kepada laut." Maka terbelahlah laut yang cair menjadi beku dan akhirnya jadi highway. Lebuh raya 12 lane tanpa tol. Itu saya tambahlah. Itu tak ada dalam Quran. Jadi crosslah laut tadi sampai sana, Fir'aun pun sampai. Dia pun nak kejar Musa dengan penuh kira boleh harapan dia boleh dapatlah mati dah Fir'aun ni, aku kejam jenuhlah. Kan? Elok Musa dan Bani Israel naik semua, Fir'aun pun sampai. Allah Ta'ala cantumkan balik. Air yang tadi dibekukan, dikeraskan semula. Apa kata Fir'aun? Waktu saat di mana beliau sudah pun desperate, waktu itu dah tertekan, dah tidak ada pilihan. Dia kata pada waktu itu, "Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel." Amanat bihi Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia tak bolehlah sebut, kalau waktu itu dia boleh sebut, "Ashhadu an la ilaha illallah." Atau dia sudah amantu billah. Selesailah dia. Dia mati dalam keadaan yang
dalam keadaan yang dia beriman kepada Allah. Tapi Allah tak bagi, sebab iman ni bukan boleh, bukan boleh macam tu, tak boleh. Nah, dia ada proses dia, ada pilihan dia yang mesti dilakukan. Pak saudara Nabi pun sama juga. Ha, maknanya pak saudara Nabi bukannya tidak faham surga neraka. Kalau kita nak kata tak faham, dia jadi penting. Nabi duduk ceramah peram-peram, Nabi duduk bagi cerita tentang surga, cerita tentang neraka, cerita tentang mahsyar, cerita tentang catatan amal, catatan amal di sebelah kanan dan kiri, ashabul yamin wa ashabul syimal, kan? Cerita tentang jannatun na'im, kenikmatan syurga, cerita tentang kesakitan penderitaan neraka yang begitu dahsyat. Bukan dia tak faham, dia faham, bercakap dalam bahasa Arab, bahasa yang sama. Tapi kenapa? Kerana mindset dia, dia menjaga Muhammad, dia membentengi Muhammad itu kerana apa? Kerana asabiyah, kerana keturunan, kerana dia pak saudara aku, kerana dia dia anak saudara aku, dia darah daging aku, aku mesti jaga keturunan dan nasab darah daging yang ada. Bukan kerana akidah, kita pertahankan Islam, kita berjuang Islam, kita berdakwah. Kenapa? Kerana agama. Waktu saya sebut kepada isteri ketua polis malam, saya kata mudah je. Saya kata saya buat ni kerana apa? Kerana saya nak wujudkan, nak bangunkan suasana yang yang dilihat orang bukan Islam itu kepada Islam sebagai Islamophobia. Di luar sana didedahkan tentang Islam yang teroris, Islam yang ganas, Islam yang kasar, Islam yang bermacam-macam. Memang mindset orang bukan Islam begitu. Islam ni kotor, Islam ni second class, Islam ni bukan. Ya, mereka dicambahkan dengan perkara-perkara yang sedemikian. Apatah lagi, di sisi mereka tu dikelilingi oleh berita-berita yang dikawal oleh seten-seten manusia yang berkepentingan, yang tidak mau melihat kesempurnaan yang ada pada pada ajaran Islam itu sendiri. Kan? Saya ada seorang, saya punya kawan TCM, Traditional Chinese Medicine. Dia pakar, dia master lah, dia pegang tangan kita, nadi kita ni, dia tahu kita ni apa. Bahkan tekaan dia kepada sakit yang ada pada kita ni hampir tepat. Dia tekan, dia kata, ustaz ni kecil manis dalam 13, dia kata ni. Kan, kita dalam 11 kadang-kadang, paling-paling rendah pun 8. Ustaz-ustaz ni macam tuan-tuan, tuan-tuan duduk jamu makan nasi lemak kau-kau sangat. Kena cik manis belakang. Lepas dia tekan lah, dia kata ni kolesterol tinggi ni, buah pinggang ni tahap 3, dia kata. Dia pegang contohnya gitu. Hampir tepat. Dia belajar. Dia kata, ustaz, waktu saya belajar dulu ustaz, saya pada saya yang menyebabkan orang Cina tak mau kepada Islam, dia pun tak Islam lagi. Tapi saya sedang merapat diri dengan dia. Dia kata, ustaz, waktu saya belajar dulu di sekolah menengah vocational di Muar, Johor, waktu saya masuk kelas vocational, saya tak minat lah, dia ada mata pelajaran sejarah, saya tak minat, saya tidur. Datang guru kelas sejarah, marah saya, kenapa tidur? Saya kata, saya tak minat, saya tak boleh belajar, saya tak boleh nak adapt dia punya pembelajaran, tak boleh. Kemudian habis itu macam mana? Saya tidur. Oh, dia kata, okey, Cina boleh tidur, Melayu tak boleh tidur. Cikgu sejarah, lelaki Muslim. Lepas tu dia bangun, dia kata, kenapa Cina boleh tidur, Melayu tak tidur? Dia kata, Cina bodoh, cikgu tu boleh sebut macam tu, bahasa dia tu. Wallahu'alam lah, gurau ke apa, wallahu'alam. Dia pun tak apalah, dia kata dia dah mula simpan satu benda yang tak baik. Kemudian ada budak belakang Melayu nak tidur, dia tak boleh tidur, Cina boleh tidur. Dia tampar belakang budak ni, dia tak kenal Mr. Goh ni ada black belt. Dia pun pusing bagi belakang, sigong, kena kawan tu berdarah hidung-hidung. Bergaduh lah. Bergaduh, cikgu tak nak bergaduh, keluar. Bergaduh kat luar. Cikgu pula suruh bergaduh, tapi di luar. Dia kata, ni pun satu benda yang saya tak boleh terima, ustaz. Dia kata, tak apalah. Dia pun, dia pergi jumpa guru besar, pengetua, sembang-sembang, lah kali pengetua leraikan semua. Dia kata, sampai dah saya pergi ke Universiti Beijing, Beijing University, dan saya ambil kos TCM, Traditional Chinese Medicine. Dan antara guru yang ajar saya adalah seorang pensyarah doktor berbangsa Cina dan beragama Islam. Dari situ saya belajar dia, sikit-sikit, saya belajar sikit-sikit. Dan saya kenal bahawa Islam ni baik apa semua. Cuma ialah
lifestyle dia tu tidak ada yang guide dia, menyebabkan dia kekal dalam agama dia yang asal, dan dia seorang vegetarian. Kalau tuan-tuan nak tengok, nak kawan dengan Cina yang baik, tuan-tuan boleh cari Cina yang vegetarian. Saya bukan Cina, walaupun se-Huaren, walaupun se-Malairen, walaupun Papa se-Malairen, Pentiren, Citaren. Saya ni orang Melayu, pak saya, mak ayah saya Melayu, mungkin mata saya pek sikit. Kemudian, saya bukan keturunan Cina. Tapi oleh kerana saya nak belajar bahasa Cina, saya pergi duduklah di negara Cina 6 tahun. Saya duduk di Cina 6 tahun, belajar bahasa Mandarin, duduk di sana, cuma tak kahwin je dengan orang Cina. Baik, itu sedikit mukadimah lah apa yang saya sebut. Bahkan saya sebut pada rombongan isteri Ketua Polis Negeri semalam, bahawa keberadaan kami di sini, di Pulau Ketam ni ada Balai Islam. Tentu boleh datang melawat lah Balai Islam bila-bila masa. Kami buat kelas di situ. Balai Islam ni dah puluhan tahun, sejak zaman Tengku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri, dia bangunkan Perkim, situ wujudnya Balai Islam. Jadi Balai Islam ni tuan-tuan sekalian, saya katakan walaupun pulau ni pulau yang kafir hampir 100%, tetapi anak-anak saya ni ada 40 orang, kerja mereka ni bangun pagi jam 4.30, pukul 5 dah ada di Balai Islam, mereka qiyamul lail, mereka berdoa, mereka tahajud, mereka baca Quran, subuh sambung lagi dengan makthurat, sambung lagi dengan Quran sampai jam 8. Barulah balik sarapan pagi. Itu rutin dia. Kemudian pukul 9 masuk pula hafal Quran lagi sampai tengah hari, sampai zuhur. Sebelum zuhur rehat sekejap, tidur. Kemudian lepas zuhur makan, lepas makan barulah mereka sambung lagi kelas. Kelas bahasa Mandarin, kelas bahasa Inggeris, kelas pengajian Islam dan sebagainya. Sampailah asar, lepas asar mereka beriadah. Malam mereka sambung balik daripada maghrib sampai pukul 10 malam dengan Quran balik. Jadi itulah rutin mereka hari-hari. Saya kata antara sebab faktor kenapa Pulau Ketam masih lagi green, yellow, green zone sampai ke hari ini kerana adanya suara-suara yang sedang mengimarahkan bumi ini. Ada lagi anak-anak yang duk baca Quran, ada lagi anak-anak yang duk berdoa pada Allah, ada lagi orang-orang yang sedang rokok dan sujud di hadapan Allah. Ni kena ingat, bukan kerana kita duk kawal ikut SOP sampai teramat sangat tu. Hak tu satu part lah kita kena ikut. Bukan kerana tak boleh ikut, tak boleh, tak betul. Kita ikut. Tapi bukan kerana tu saja, tetapi kerana ada lagi orang yang berdoa pada Allah. Ada lagi imam yang sedang membaca qunut nazilah. Ada lagi orang yang senantiasa duk berdoa, merayu, merintih tengah-tengah malam. Nabi SAW pernah sebut dalam hadisul qudsi bahawasanya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, nasabu alaikumul azabu sabba lawla syuyuqun ruqa. Kita ikut saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, lasabu alaikumul azab sabba lawla syuyuqun ruqa walawla sibyanun rudda walaula hayawanun rutta. Baik, Nabi kata apa? Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, lasabu alaikumul azabu sabba. Allah kata, kalau tidak kerana tiga golongan ini, aku tuang azab aku sekampung, 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 habis, kena. Hari ni UK Perdana, besok UK nu pula, lepas tu Ampang, lepas tu Lembah Keramat, lepas tu Ampang Jaya, lepas tu apa lagi pusing kemok, habis. Sekampung, 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 setiap hari aku ambil, aku ambil, aku ambil. Pasal apa? Nak kira yang buat maksiat dengan taat, mana lebih banyak? Sudah pasti maksiat. Yang derhaka dengan yang taat, lebih banyak yang derhaka daripada yang taat. Maka Allah kata, kalau ikut, 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 apa nama ni, ketaatan dan kederhakaan ini, ramai lagi yang derhaka, maka aku ambil, aku tuang azab sekampung, sekampung, habis lincin semua sekali. Tapi hari ini kenapa aku tidak tuang? Kerana ada tiga golongan ini. Apa dia? Cuba sebut yang pertama. Laula syuyukun raqa. Orang tua, syuyuk, masyayikh yang raqa, yang sujud dan rokok kepada Allah. Old timer ni, pensiun ni. Ni bukan nak buat kerja apa, ni bukan ada apa, jalan satu dunia habis dah. Tak fikir yang lain dah. Tak fikir lah, dia fikir lagi apa lagi aku nak buat untuk agama, apa lagi aku nak bantu agama, apa lagi aku nak bagi sumbangan dengan kemahiran, kepakaran yang ada.
Kerja dia main masjid, hidup masjid, sembahyang jemaah, sembahyang awal waktu, duduk di saf yang pertama, itu je kerja. Syuyukh. Orang-orang tua yang rokok, yang sujud. Kalau tidak kerana orang-orang ni, habislah. Kena tuang habis semua. Jangan kesampingkan hal yang sedemikian rupa. Yang kedua, walaula sibyanun rudda. Kalau tidak kerana anak-anak kecil yang menangis. Baby-baby. Dia kerti apa? Kena gigit semut, dia nangis. Kena dia lapar, dia nangis. Dia bukan bersalah pun. Tak kira lah baby tu Cina ke, apa ke, dia bukan ada tahu pasal tu. Ya, dia kira nangis saja. Bukan salah dia. Yang salah ni tangan-tangan manusia yang dewasa. Yang ketiga, walaula hayawanun rutta. Yang ketiga kerana apa? Kerana haiwan, lembu kambing, ternakan yang mereka hanya tahu meragut rumput di padang sahaja. Bukan salah dia pun, dia tak tahu apa, dia tak pernah derhaka pada Allah. Ya, dia bukan ada akalan sebagaimana Allah Ta'ala bekalkan akal kepada kita. Kerja dia lapak, pergi cari rumput, ragut, dia tak kira tanah orang ke, rumput orang ke. Ha, dia nak makan, dia makan. Baik. Jadi kalau tidak kerana tiga golongan ini, Allah kata habislah, dunia ni habis lama dah. Kan? Tapi ada kerana ada tiga golongan ini lagi, menyebabkan Allah tahan, tahan, tahan. Saya sebut semalam kepada isteri ketua polis, saya kata bahawa kenapa hijau? Kerana bumi pulau ini masih ada lagi orang yang sedang tadabbur, orang yang sedang belajar agama, orang yang sedang hafal ayat-ayat Allah, orang yang sedang sujud dan rokok kepada Allah sepanjang masa, sepanjang malam. Jadi tuan-tuan, marilah bila-bila masa nanti atur pertemuan. Setakat semalam yang hadir ke Pulau Ketam lebih 7,566 orang semalam. Setakat statistik semalam sejak April 2017 yang hadir ke tempat saya, nak melawat tempat saya, lebih kurang hampir 7,700 orang. Alhamdulillah. Ha, kalau tuan-tuan mari lagi, ramai lagi lah. InsyaAllah ada siakap, senangi, jenahak, ketam, lala, udang, sotong, ubat gout, semua tu saya sediakan insyaAllah. Marilah. Baik, pagi ni kita nak ambil sikit tadabbur ayat Allah Ta'ala, surah Yunus ayat yang ke-40. Allah Ta'ala sebut kepada kita, saya baca dan tuan-tuan ikut saya sikit. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikannya. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت
afa anta tahdil um walau kanu la yubsirun. Inna Allah la yazlimun nas shay'an walakinan nas anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Baik, wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Allah sebut ada dua kumpulan, dua golongan manusia. Yang pertama yang beriman kepada Al-Quran, yang kedua yang tidak beriman langsung kepada Al-Quran. Ini antara dua golongan yang Allah Taala catatkan, yang sebutkan di dalam Al-Quran, wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ada di antara manusia yang beriman dengan Al-Quran dan ada manusia yang tidak beriman dengan Al-Quran. Kami, kata Allah, memang lebih mengetahui siapa sebenarnya orang yang membuat kacau, yakni membuat kerosakan. Siapa yang buat kacau, siapa yang nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka, Allah Ta'ala kata, a'lam, kami lebih mengetahui. Kemudian, wa in kadzabuka faquli amali walakum amalukum. Hey Muhammad, jika sekiranya mereka terus menerus mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, bagiku amalanku dan bagi kamu pula amal kamu. Kamu tidak bertanggungjawab akan apa yang aku kerjakan dan aku juga tidak bertanggungjawab akan apa yang kamu kerjakan. Tentang yang ini saya nak tekankan pagi ini. Pagi ini saya nak tekankan apa? Tentang uslub dakwah. Ya, tentang asas-asas ataupun uslub dakwah. Ya, kaedah pendekatan yang kita nak gunakan. Setelah mana kita buat kerja, kerana dakwah ni bukan kerja orang yang hanya bergelar sebagai imam, ya, guru, ustaz, ya, ulama sahaja, tidak. Kerja dakwah ni kerja bersama. Ha, kerja kita untuk nak mengajak orang mengabdikan diri kepada Allah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kerja kita apa? Nak seru, nak ajak orang, ya, nak paut orang supaya kembali kepada agama yang satu. Tak kira lah macam mana cara nak paut, nak nyanyi ke, nak tulis kat Facebook ke, nak apa nama ni, kerja sungguh-sungguh, berniaga sungguh-sungguh sampai jadi jutawan, sampai jadi billionaire, kemudian dana tu bantu kerja-kerja dakwah pun sama. Makna saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Kerja kita tujuan apa dia? Tujuan nak seru manusia kembali kepada Allah. Nak bercakap. Bukan semua orang boleh bercakap. Saya nak boleh bercakap setara ni dan sekalian. Saya ingat waktu saya balik daripada Mesir tahun 2002. Saya bukan speaker. Saya bukan public speaker. Allahu Akbar. Orang panggil saya ceramah. Seru ceramah sejam setengah, 90 minit. Ceramah Ma'al Hijrah. Saya pun buatlah karangan dalam A4 tu depan belakang penuh. Ini pertama kali balik ni. Balik kahwin tu, saya kahwin di Mesir. Kemudian menetap di Batu Kif, rumah mertua. Kemudian orang tahu kita balik, dia panggil. Dia kira ustaz je, dia bukan kira orang tu pandai ceramah, tak pandai ceramah. Kita pun terimalah jemputan, pergilah tuan-tuan sekalian. Pergi-pergi, boleh ceramah setengah jam ya. Lepas tu dia menggigil basah sampai ke lutut, sampai ke peluh ni, bercerau-cerau dah keluar, boleh ceramah setengah jam. Memang masa tu malu tak sanggah lah. Kalau berhenti dekat-dekat azan, gagah juga. Ni lagi berapa minit nak azan, berhenti dah, tak lepi dah. Nervousnya dengan macam-macam lah. Tu pengalaman. Tapi lepas tu orang pun tak panggil saya dah lah lepas tu. Dah ceramah tak sedap, ceramah pun sad, jadi macam-macam kan. Tapi lah ni, lepas tu dia tak panggil saya dah. Lepas tu saya pun tak apalah. Lah ni kalau dia panggil pun saya tak pergi dah. Kita pun jual mahal jugalah kan. Pasal lepas tu saya pun belajar lah, ambil CD Datuk Ismail Kamus, ambil CD Ustaz Fadhil Noor, ambil CD tuan-tuan guru para alim lama, Datuk Harundin, tuan guru Ni Aziz dan sebagainya. Ambil tak dapat, saya pun belajarlah dengan mereka sikit-sikit.
cara nak olah macam mana, cara nak perendang cerita tu lagu mana, cara nak guna ayat Quran ni macam mana, tafsir mana. Kadang-kadang ada setengah orang ni ilmu dia banyak, tapi kaedah nak menyampaikan tu pula bermasalah. Ha, jadi slow, jadi menyebabkan ilmu tidak sampai dengan sebaiknya. Ada pula yang tak ada ilmu, dia goreng saja. Ha, goreng berbanyak juga cerita tu, cerita maklong patlong daripada awal mula sampai habis, cerita maklong patlong saja. Pun ada macam tu juga, macam-macam ragam. Jadi kita ambil yang positif, yang baik. Nak sebut yang penting sekarang, nak bercakap ni bukan senang. Bukan senang nak berdepan dengan orang, nak bercakap dengan orang, nak bukan senang. Ceritanya susah. Jadi apa saja kemahiran yang kita ada, kita kena bantu kerja-kerja agama. Yang ni yang saya buat. Lepas tu saya kata saya buat tahfiz di Pulau Ketam bukan untuk dunia saya, bukan. Itu saham akhirat. Saya nak buat saham akhirat. Kawan-kawan nanti kalau ada orang bersyahadah, kalau lah ni penduduk ada 3-4 ribu orang yang duduk di pulau tu, lepas ni mana tahu kita dapat 100 orang. Wuih, besar lah tuan-tuan sekalian. Kau dapat 100 orang yang boleh bersyahadah kerana usaha yang kita buat. Besar. Kan? Lepas tu saya ajak orang main selama mungkin. Main tengok dulu, lepas tu bantu apa yang boleh bantu. InsyaAllah. Kan? Nah, kita serba kekurangan dan kita serba kedaifan. Kita bukan ni tak. Tapi kita kena buat lah. Kita kena run lah. Saya jual produk, saya buat sana, buat sini. Macam-macam apa yang kita boleh buat untuk bantu balik. Tingkatkan dia punya apa nama ni, kos dan sebagainya. Baik, jadi sebab itu dalam kita berdakwah, Allah Ta'ala sebut wa in kadzabuka ya Muhammad, akan ada orang beriman, akan ada orang tak beriman, akan ada yang mendustakan kamu, akan ada yang menghentam kamu, mengejek kamu dan sebagainya. Katakan kepada mereka apa Muhammad, li amali walakum amalukum. Ni motivasi tuan-tuan sekalian. Kan, kami hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala arahkan kepada kita. Kita nak tokok tambah apa yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala arahkan, tak boleh. Kita hanya buat apa yang Allah Ta'ala arahkan untuk kita sampaikan sahaja. Tak boleh kita nak pandai-pandai tokok tambah. Orang bukan Islam ni, dia tawar macam-macam pada Nabi. Hei Muhammad, nak tak kalau kamu macam ni? Nak tak Muhammad? Tak boleh. Kan? Asalkan kamu tinggal kerja dakwah, kamu nak harta, kami bagi harta. Kamu nak pangkat, kami bagi pangkat. Nak kedudukan, kami sediakan kedudukan. Kalau kamu nak raja, kami tabalkan kamu menjadi raja. Raja apa? Raja Muhammad. Boleh. Tapi Nabi tak mau. Kan? Nabi kata, aku hanya menuruti. In attabi'u illa ma yuha ilaik. Kalau kamu boleh letak tangan bulan di sebelah tangan kanan, yang mustahil perkara itu boleh dilakukan, matahari letak di sebelah kiri. Mustahil. Tak mungkin. Dan memang tak boleh buat, aku tetap tidak akan tinggal kerja dakwah ini. In attabi'u illa ma yuha ilaik. Aku hanya follow apa yang Allah Ta'ala perintah kepada aku sahaja. Allah kata haram, aku kata haram. Aku nak ejah mengikut cita rasa dan selera kamu, oh minta maaf. Sama sekali tidak. Kerana mereka minta, dah boleh dah Muhammad. Kamu awbadilhu. Quran ni boleh tak ejah sikit. Kan? Buang ayat rejam, buang ayat apa lagi? Ayat-ayat potong tangan, buang ayat ni semua ketinggalan zaman. Boleh tak ikut ejah Quran ni ikut kehendak kita? Tak boleh. Allah buat kita ni lengkap selengkap-lengkapnya dan Allah sudah mencukupi segala apa keperluan yang ada pada hidup manusia. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan dirahmati Allah, dakwah mesti disampaikan. Orang mau tak mau, itu soal lain. Masjid buat dengan FB Live, masjid surau buat dengan apa nama, hibahan melalui poster maya yang design cantik-cantik. Kita buat announcement, pergi rumah ke rumah, lorong ke lorong. Buat program, ada kalanya buat program santai bersama selebriti, panggil hati-hati, panggil anak-anak muda, buat carnival, buat macam-macam, nak tarik. Buat lah ni pula orang norma baharu, semua guna medsos. Masjid tak pernah ada TikTok lah ni, masjid pun TikTok juga, imam pun TikTok juga. Habis TikTok semua orang kena. Budaya TikTok ni sampai dah menguasai dah orang, sampai kata tak boleh. Kita kata kalau kita berjaya mencambahkan TikTok itu dengan benda yang positif, maka jadilah baik. Lagi ada tok-tok guru yang sudah TikTok. Walaupun yang tok-tok ni pun ramai lagi terus sekali. Kan? Saya pun buka jugalah tapi tak gerak lagi hati nak buat.
Tapi dah ada orang buat dengan gaya dia, dengan cakap. Kalau Ustaz Azhar Idrus tu lagi lah, dengan lelaki perempuan duduk mengajuk cakap dia. Kan? Buat juga kenapa? Kerana nak memenuhi keperluan semasa yang ada. Tapi dalam keadaan macam tu pun orang derhaka lagi, orang lawan kamu lagi, orang tolak kamu lagi, orang tak mau terima kamu lagi, apa kamu boleh buat? Allah Ta'ala ajar kepada kita, ajar kepada Nabi apa dia? Li'amali walakum amalukum. Bagi kamu, amalan kamu lah. Bagi aku, amalan aku. Antum bari'un mimma ta'budu mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Aku boleh berlepas diri daripada apa yang kamu buat. Ini uslub dakwah yang diajar Nabi sallallahu diajar Allah Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan gundah gulana. Nabi Musa kata apa? Nabi Nuh kata apa? Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara wa lam yazid du'ai illa firara. Aku berdakwah siang dan malam, pagi petang. Yang tak ikut aku ramai. Walam yazid du'ai, tak bertambah pun daripada seruanku illa firar. Kecuali malaikat mereka melarikan diri. Saya ikut Ustaz Fadlan Garamadhan. Ustaz Fadlan Garamadhan ni tuan-tuan boleh cari dekat YouTube, Ustaz Sabun. Ha, daripada Papua Barat Indonesia. Saya pergi tempat dia di Papua jauh. Daripada KL masa tu tak ada flight direct, KL Makassar, Makassar Ambon, Ambon Kaimana, Kaimana Fak-Fak. FAK FAK bukan FUSK. Fak-Fak sudah sebut dia elok. Nah, pergi tentang sekalian. Pasal pun teringin sangat api nak tengok Allahu Akbar, tuan tu huduh pian. Aku semat lagi lah kira. Dengan rambut hitam legam dengan kerinting yang putih gigi je. Ni Ustaz Fadlan ni duduk di Papua, Irian Jaya, jauh. Dekat Papua New Guinea, tempat orang kata makan orang dulu-dulu ni. Tapi tentang sekalian, apa yang dia buat? Dia bukan bidang agama, dia bukan ustaz. Tapi dia menjiwai watak agama sampai orang panggil dia ustaz. Ada double degree, ada triple master. Hebat. Tentang apa yang dia buat? Setakat 2019 ni, statistik, dia telah berjaya mensyahadahkan lebih 350 ribu orang. Bukan 3 orang, bukan 35 orang, bukan 300 orang, bukan 3,000 orang. 350 ribu orang. Hidup ni tak fikir lain, dah fikir apa lagi aku nak buat, apa lagi aku nak, teknik apa nak guna, apa lagi nak guna. Masuk lorong-lorong, masuk kampung-kampung, masuk pulau-pulau. Pergi denai ke denai. Waktu tu saya pergi dengan founder HPA, Tuan Haji Ismail Haji Ahmad, Copyradix. Dia meniaga untung banyak. Masa tu dia bagi 500,000 buat kapal bahtera dakwah yang sampai hari ni orang tu duk pakai. Daripada rumah, daripada darat pergi ke pulau-pulau semua kena pakai bot, kena pakai kapal bahtera semua. Indonesia pula terkenal dengan lautan yang pulau-pulau Thousand Islands di terlalu banyak. Saya pergi tengok. Allahu Akbar. Sekali dia syahadah sekampung. Hari tu saya pergi 10 hari kami khatam 7,500 orang sunat. Jenuh makan sate tuan sekalian. Ada hak tua apa dah? Hak tua-tua noh, hak tua-tua dah. Nak baru syahadah. Main nak potong juga. Ada seorang tu kecil. Kecil je. Umur 11 tahun kot. Dia buka-buka todia ni nalar ke punya tuan sekalian. Patut atuk dia main. Atuk dia ada sekali atuk dia bawa cucu. Lepas tu bila kita nak sunat, kita terkejut. Dia kata itu baru cucunya, belum datuknya. Belum datuknya, dia kata. Saya kata kalau datuknya, ingat datuknya kecil pada cucunya. Baik, nak sebutnya sekalian, itu dakwah. Sampai sebegitu sekali, dia punya kerja gigih dia. Tak fikir kerja lain. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Masuk jumpa orang kampung, masuk jumpa ketua. Dia kata pernah dia dipanah sekali. Dengan panahan tu kena di bahu dia, hampir jatuh, hampir mati. Tapi dengan izin Allah, bismillah, dia turun, dia bangun. Bismillah, dia cabut panahan tadi. Dan serah balik kepada tukang yang panah. Akhirnya berlaku debat antara mereka dan dia mereka meremut. Dan ketua kampung Tok Batin ke apa tadi ni, peluk Islam. Yang tu je. Itu pengalaman-pengalaman yang saya biasalah masuk ke Sarike, Ulu Pakan. Kita duduk pergi masuk.
Ada satu tempat tu kita masuk, kita syahadah 40 pintu rumah panjang, tinggal satu pintu saja tak syahadah. Semua seorang tu tanya, ustaz, boleh tak kalau rumah panjang ni kan, atas dia duduk, depan tu ada hall panjang, ada anjing berkeliaran, bawah ada babi. Bawah biasanya kandang babi. Itu makanan, makanan dia lah. Dia kata, ustaz, saya baru masuk stok baru 40 ekor. Boleh tak saya habiskan ni dulu baru nak syahadah? Ha, sudah. Tentang nak jawab lah ke mana? Nak kata tak boleh, dia tak masuk Islam lagi. Nak kata boleh, kita dah fikir sekejap dia mati lekat tulang, babi jenuh kita. Tak sempat. Kita pun tak komen lah, tak apalah. Tapi Alhamdulillah lah, dia habis stok tu, dia masuk Islam juga akhirnya. Selamat lah. Ha, lepas tu tak makan lah. Kan? Ha, tu pengalaman nak sebut. Jadi nak sebut tentang kerja dakwah ni, kita akan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Ya, sudah pastilah itu cabaran dia. Jadi, apa yang kita nak buat? Kita, Nabi ajar kita, li'amali walakum amalukum. Bagi kamu, kamulah. Kami dah sampaikan ajaran Islam pada kamu, cerita yang baik-baik pada kamu. Kamu dah tak mau dengar, bukan kerja kami lagi dah. Kita dah suruh, kita dah ajak kamu dengan pelbagai gaya dan teknik yang ada. Baik. Dengan ayat-ayat ini yang sebab ayat ini banyak, yang mana kita nak pakai, ada orang ajak dakwah ni kempen, ada orang ajak dakwah ni berhujah, bersyarah, ada orang ajak ramai-ramai turun padang, semayang hajat, minta Allah Ta'ala turunkan balik, balak kepada kamu, ditimpa balak atas kami, ataupun kalau kamu di pihak yang benar, begitulah sebaliknya. Ada juga yang ayat yang memerintah supaya menyerah kepada masing-masing. Kalau kamu tidak percaya, kamu buat cara kamu, kami buat cara kami. Minyak dengan air tidak bercampur, ada juga begitu. Jadi dengan ayat ni terlalu banyak ni tuan-tuan sekalian, jawabnya pakai belaka bagaimana tengok tempat dan tengok orang. Tengok keadaan lah. Orang macam ni kena macam ni. Anak muda punya gaya kena cara anak muda. Ya? Tambah hari ni dengan remaja yang sudah pun dirosakkan dengan gadget-gadget yang ada. Saya tengok baru ni anak kecil, umur 3 tahun. Duk pukul nenek dia. Nenek tak nak bagi handphone. Mak pergi kerja tinggal kat nenek. Saya pula pergi sewa rumah homestay nenek tu di Melaka. Saya tak tahulah siapa. Memang nak bagi kunci satu, seorang nenek bawa cucu. Cucu ni maki kat nenek, kata macam-macam kat nenek. Eh, saya kata kalau anak aku penampak lama dah. Tangan duk geram dan sekalian. Biadab. Jadi biadab ni mulut dengan duk maki nenek tu dengan kata macam-macam, lepas tu duk dia tak kira siapa depan dia tetamu, hunjuk-hunjuk kaki, hunjuk hentak-hentak apa semua, pukul nenek tu. Ai, saya kata, ai geram tengok budak ni. Saya kata, eh tak dia buat macam ni dik, ni nenek. Oh, dah lagi dia marah lagi, dia tunjuk dia punya duk. Ai, saya kata tak boleh tengok saya. Saya tak boleh. Kita tak ajar anak kita macam tu. Kan? Nah, jadi nak sebutnya budaya yang sangat-sangat generasi-generasi yang sudah pun dirosakkan dengan hal begitu. Jadi bagaimana kita nak buat? Itu kena pandai. Tak boleh kita nak ikut cara lama, cara konvensional, cara-cara yang tradisional yang dulu, tak boleh. Hari ini sudah ada norma baru. Kelas pengajian ni bagus, sudah ada live, Alhamdulillah. Kelas biasa musyafahah begini kena ada macam teruskan juga, tapi live kena buat. Oleh kerana keperluan hari ini, orang tak sempat datang, terlalu sibuk dengan dunia. Jadi orang nak tengok live. Kalau nak tengok, tengoklah. Kan? Tapi yang penting kita sediakan segala kemudahan yang ada. Baik. Jadi kepada guru-guru, kepada imam-imam, kepada orang-orang kalau tak terlibat dengan kerja dakwah, dia tak akan menjiwai ayat-ayat yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, kemudian wa minhum may yastami'una ilaik. Ada setengah orang itu cuma menumpang dengar apa yang kamu ajar, hey Muhammad. Sedangkan dia tidak pakai. Adakah kamu fikir kamu boleh memperdengarkan orang yang pekak sekalipun orang itu tidak berakal? Jadi ada orang yang datang mendengar dan mengaji dengan kamu, wahai Muhammad, mereka boleh terima ajaran kamu, tapi panggil mereka serupa saja kamu, maka kamu pun naik hairan. Tiap-tiap hari ada kuliah pengajian, tapi orang duduk macam tu juga. Begitulah juga dalam ayat lain Allah Ta'ala sebutkan bahawa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hey Muhammad, kamu tak boleh memimpin orang yang kamu sayang, tetapi Allah Ta'ala yang boleh memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kan?
Jadi cerita sebagaimana cerita Abu Talib yang telah pun saya terangkan di mukadimah, di mukadimah tadi. Tengok cara Abu Talib berfikir, fikir cara asabiyah keturunan, bukan kerana, bukan kerana apa nama ni, kerana kehendak agama. Sebab itu jangan ada dalam hati kita kepentingan-kepentingan dunia seperti anak, harta, pangkat, kedudukan, bangsa, tanah air dan selain daripada Islam, selain daripada Allah. Apabila Islam ada dalam hati kita, maka anak, keluarga, bangsa, tanah air termasuk belaka di bawah itu, maka dengan sendirinya terselamat, terjaga anak pinak kita, harta benda dan tanah air dan sebagainya. Nabi sebut apa? Aslim taslam. Cuba sebut aslim taslam. Tuan-tuan tengok, Nabi ni buat rima ni lama dah. Kan? Nabi buat rima. Rima ni belakang ni kalau sama a semua. Kalau o. Laula la sabbu alaikum al'adzabu sabba, laula syuyuqur ruqa, laula sibyanun rudda, laula hayawanun rutta. Semua bunyi o. Itu dia panggil rima. Nabi buat ni lama dah. Sama juga dengan Nabi sebut aslim taslam. Bunyi pun sama, hampir sama. Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Hidup cara Islam, berfikir cara Islam, berekonomi cara Islam, berumah tangga cara Islam, bermuamalah cara Islam, berbudaya cara Islam, berpolitik cara Islam, berapa lagi, semua bertani cara Islam. Kan? Kawan saya tuan-tuan sekalian, dia buat pertanian hidayah, jual baja, Masya Allah, jual baja organik. Tapi syarat dia, siapa nak buat baja dia, kena ambil dulu botol besar ni yang 500 ml, buka tuang ayam sikit, ambil satu tudung 10 ml baja dia, tuang dalam tu, bismillah, baca Fatihah. Bismillah sekali, baca Fatihah, kuncang 50 kali, kena buat vibration 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kena baca bismillah dulu, baca Fatihah sekali, bismillah sekali, kuncang 50 kali. Tanam di tepi lah siaran pokok baja tadi, campur dalam buah dalam botol 500 ml, kemudian campur dalam baldi 20 liter, kacau, pergi siaran pokok. InsyaAllah pokok yang tak berbuah berbuah, yang tak berbunga berbunga. Saya pergi sendiri dengan dia tu satu Indonesia, pokok-pokok koko di apa nama tu, di Allahumma salli ala Muhammad, di Makassar, Sulawesi Selatan. Mana Makassar ya? Sulawesi Selatan. Hampa bukan tahu apa ni, selatan ke timur ke apa, tak tahu. Kan, selatan lah, Sulawesi Selatan tu Makassar, kalau tak silap saya, Makassar betul lah. Di Makassar tu ada kawasan luas 10,000 hektar, 10,000 hektar tanaman koko yang mati. Duk letak urea ni terlalu banyak, saya pokok pun jadi mati. Akhirnya kata-kata, jangan tebang, kerajaan nak tebang, kita jangan tebang. Mari serah pada kami sebahagian, kami nak buat. Alhamdulillah dia bagi pada kita, kita buat projek. Hari pokok yang tu dia naik tunah-tunah baru, naik pula buah yang selama ni, buah tu dah kesit, buah tu dah tak mahu nak berhasil dengan hasilan yang baik. Saya pergi tengok pokok aloe vera di Pontianak, di Kalimantan, Indonesia. Kita tengok pokok aloe vera dia di sana, Masya Allah dan sekalian, Subhanallah. Kita siram, kita baca elok, tuan tak tahu berapa daun lidah buaya tu, aloe vera tu, sekeping saja lidah dia 1.5 hingga 2 kilogram sekeping. Ni nalar rekatnya tu dia. Besar dah sekalian, sekeping. Kita ni Allah, sepokok tu baru sekilo apa. Kan? Sana spok sekeping dia satu rumpun tu ada 5 6 daun dia. Bayangkan. Kan, sampai tak jadi harga. Banyaklah tuan-tuan sekalian testimoni. Tengok kacang panjang, panjang dia 2 meter. Kacang panjang itu terlalu panjang. Betul lah, itu bau betul-betul kacang panjang. Ini berlaku di tempat di Indonesia. Pasal apa? Dia kata kalau 10,000 ekar ada 1,000 petani, 1,000 petani hari-hari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, baca Quran, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, semua pakai sebut, minta hidayah Allah. Allah Ta'ala yang menumbuhkan, bukan manusia. Yang menumbuhkan pokok ni Allah, yang menghidupkan pokok ini Allah, yang membungakan Allah, yang membuahkan Allah, yang menghasilkan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukannya manusia. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi bahawa wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya. Hey Muhammad, begitu juga dengan orang yang senantiasa mendengar,
kamu mengajar tetapi perangai mereka sama seperti sedia kala juga? Adakah kamu fikir kamu boleh mengajar orang yang buta seperti itu? Nampak saja Islam, kamu cakap dia macam tu macam ni. Nampak saja mata berkelip, tetapi hakikatnya buta hati. Nampak telinga elok, capang elok, buka telur elok, tapi rupanya dia pekak. Mata nampak ada elok, terang elok, cantik semua. Tak ada kuning-kuning putih je daripada tua sampai ke muda. Jaga pemakanan, jaga semuanya. Tapi dia buta, buta hati. Apa boleh buat tentang sekalian? Kamu tak boleh nak memperdengarkan orang yang pekak, dan kamu tak boleh memperlihatkan orang yang buta. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, inna Allah la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala beri jaminan, tidak akan buat naya kepada manusia, walakinan nasa anfusahum yadhlimun, akan tetapi manusialah yang menzalimi diri sendiri. Di akhirat kelak, manusia termasuk di kalangan, manusia termasuk masuk neraka bukan kerana aku sudah beri otak untuk mereka berfikir, aku beri Nabi untuk mereka belajar. Kalau mereka masuk juga neraka, bukan salah aku, tetapi salah kamu yang menyalahgunakan akal fikiran, berfikir benda lain dan menyalahgunakan Nabi SAW kerana anggap Nabi Muhammad itu orang biasa-biasa sahaja. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi dah peluang pada kita, kan? Allah dah bagi kita ni, apa nama ni, apa dia panggil tu? Allah dah bagi peluang dengan COVID, yang tak pernah jadi imam pun jadi imam, kan? Ni semua tuk-tuk imam semua ni, berani tak berani main depan ni aku tak tahulah, tapi di rumah dah jadi imam semua dah, alhamdulillah, kan? Allah dah bagi pengajaran, dah rasa insaf dah, ha? Lepas tu bila dah sihat balik, apa jadi? Macam tu balik lah. Hak muka ni juga dah main dulu pun sebelum COVID. Muka ni juga lepas COVID dah main lagi. Alhamdulillah. Tapi hak nak bangun bertambah? Tak juga lah. Pasal apa? Pasal dah sihat dah. Kan? Allah kata dah. Sebelum ni Allah pernah sebut dalam ayat yang lain. Allah kata apa? Panggil manusia ni. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Allah kata manusia ni panggil dia apa dia? Termasuk kita semua. Apabila dia timpa, wa idza massal insana dhurru da'ana, apabila Allah Ta'ala timpakan kemudaratan kepada mereka, mereka ni tetap apa nama ni berdoa kepada aku. Sama ada keadaan au qa'ilan au qa'ima, berdiri, duduk, berbaring, semua Allah Allah Allah, Allah ya Allah, tolonglah ya Allah, sakit ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak COVID ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yadur ma'azmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa sami'u lani. Berdoa. Nada pun sebab-sebab. Kan? Doa ni. La ni bismillahirrahmanirrahim. Allah yadur ma'azmi pun tak baca dah. Dulu dengan al-ma'thurat lagi baca. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca doa hafai. La tak baca dah. Pasal apa? Pasal dah selamat dah. Dah green dah sini. Dah pemulihan dah. Kan? Ni Allah hantar pula ni, tawa kena pula. Lahat Datuk dah baru ni tawa pula. Kedah tak habis-habis lagi. Kan? Lepas ni di mana lagi? Wallahu'alam. Perdana Menteri kata apa? Kalau naik lagi melonjak, saya buka semula. PKP. Ha. Padai muka. Dah semua tak mahu nak jaga sangat. Sebagai contoh. Jadi Allah Ta'ala dah bagi peluang. Kan? Ha? Allah kata, masuk neraka nanti bukan kerana aku. Aku dah bagi peringatan pada kamu. Aku dah turunkan musibah, ujian pada kamu supaya kamu bermuhasabah. Jadi Allah Ta'ala tegaskan bahawa walakinan nasa anfusahum yadhlimun, akan tetapi manusia yang buat zalim pada diri mereka sendiri. Jangan salah Allah lagi. Allah kata aku dah bagi dah semua nikmat, aku bagi pilihan, aku dah bagi ujian. Ha, di tempat di dunia yang penuh dengan ujian pun aku dah bagi, tetapi kamu tetap juga tidak menikmati apa yang aku tawarkan pada kamu, maka terpulanglah kepada kamu untuk menerima. Aku sendiri tidak pernah melakukan kezaliman kepada kamu semua. Jadi itulah tuan-tuan sekalian yang boleh saya kongsikan bersama pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua. Ini ada flyer sikit yang tuan-tuan boleh ambil sekadar info sekolah yang saya edarkan, yang saya uruskan. Mudah-mudahan dapat membantu projek mega dakwah yang saya dan teman-teman lain uruskan bersama, sama ada di Pulau Ketam ataupun di Batu Cave insyaAllah. Kemudian tuan-tuan sekalian, di luar sana tu ada sedikit jualan amal yang saya bawa, satu
apa nama ni, produk berupa minyak aromaterapi yang sangat bagus lah. Ni saya proses sendiri, nama pun nama saya UMC, Ustaz Mat Cina. Dan setakat ni alhamdulillah testimoni yang sangat ramai, orang yang tak ada semayang duduk pun selama ni, dan alhamdulillah hari ni semayang diri balik, yang lenguh, yang kebas, baunya sangat harum. Tentang bubuh je, sekejap lagi saya boleh test kat dua tu, tentang bubuh je dia akan rasa berangin, sedap insyaAllah, dan dia tidak melekit. Nah, kalau nak drive, tentang rasa mengantuk, ambil sapu ni dai di mana-mana, insyaAllah dia segar, dia fresh balik, refresh balik kita punya badan kita. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan sambil derma, RM RM35 satu botol, RM100. Siapa tak bawa duit pun ambil dulu, saya tak mau duit hari ni. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan transfer saja ke akaun. Nombor akaun ada kat bawah ni, nombor telefon saya pun ada, dah masuk akaun ustaz, saya dah transfer. Saya pun tak cek mana pun. Tuan-tuan serah pada tuan-tuan je. Tuan-tuan boleh ambil 300, 300, ambil hadiah pada mak ayah dan sebagainya, pada kawan-kawan. InsyaAllah orang datang semayang, sujud, rukuk elok, sihat elok, dan niat sambil bantu untuk kerja-kerja dakwah dan pendidikan tahfiz yang saya buat. Jadi saya tak perlukan cash, tuan-tuan hanya transfer saja ke akaun yang saya berikan kepada tuan-tuan. Tapi jangan lama lah, ambil pagi ni sebelum tengah hari terus bayar lah. Kalau lama sekali saya takut dia tak mujarab. Sekali dia pakai pasepa, tak lega, sekali duduk lenguh lagi ni, bayar ni, tak bayar lagi lah. Tak bayar lagi, lambat sikit lah. Jadi insyaAllah kita bantu, ingat, kita bantu sama-sama insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datangnya daripada Allah yang lemah dan kurang kelemahan di saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله يا الله Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah, ampunkan dosa suami dan isteri ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami yang telah melahirkan kami, membesarkan bukan kami, memelihara kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, kalau mereka masih hidup ya Allah, Engkau panjangkan umur taat mereka ya Allah, panjangkan umur ibadah mereka ya Allah. Kalau mereka telah pergi meninggalkan kami ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kuburan mereka lubang daripada kawah api neraka-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, wahai Tuhan kami, kurniakan kami isteri-isteri yang salehah ya Allah, zuriat keturunan yang saleh lagi salehah, yang qurrata a'yun, yang sejuk mata memandang ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, kurniakan kami pemimpin yang bertakwa ya Allah. Jadikan pemimpin yang bertakwa sebagai pimpinan kami ya Allah, yang bukan sekadar membangunkan dunia tetapi menyelamatkan kami dunia sampai akhirat ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.